Halo? Kenapa? Mau ketemu? Boleh, boleh. Aku di taman nih, samping. Sini aja. Oke, oke. Lagi sih mukanya berantem lagi sama doi. Apalagi coba? Ya udah cerita. Kenapa? Masa sih dia lebih mentingin motor dia ketimbang aku? Mending pacaran aja sama motor daripada sama aku, ya kan? Ya, iya sih, dia pacar kamu. Ya kamu sebagai pacarnya harus lebih ngertiin dong. Dia kan punya hobi. Setelah hobinya pasti bakalan balik ke kamu kok. Iya. Bentar ya, enggak nelfon. Angkat aja. Halo sayang. Lagi di taman. Sama Erwin. Oh, udah siap masalah sama motornya. Iya. Kamu lagi di mana? Iya. Bye. Aku balik duluan ya, Win. Ya udah, hati-hati ya. Iya, dia udah nungguin soalnya. Siapa? Enggak, siapa lagi. Hati-hati. Iya. Bye. Bye. Kamu dari tadi? Iya yang tadi ada telepon dari teman kamu juga, dari teman motor kamu ini. Iya yang cuman ngabarin doang mau bukber. Bukber? Kayaknya kamu dari Senin sampai Minggu kerjanya bukber terus ya. Jadi sama aku kapan? Iya ya, memang juga diajak gimana coba? Ya kan kamu bisa nolak. Saya dari sini ya. Ya kan sekarang kemarin-kemarin kamu kemana? Iya deh maaf yang. Yaudah fine, kamu pacaran aja nih sama motor. Jangan lah yang. Yang. Apalagi? Mana? Dia mau pulang lah. Janganlah. Kamu jangan marah lagi. Jadi sekarang gimana? Aku tanya sama kamu. Kamu pilih motor atau aku? Pilih kamu ya. Yakin? Yakin. Gak pilih motor? Pilih kamu ya. Janji? Janji. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu apa lagi? Kan jadi cowok yang tegas dong. Iya saya pilih kamu. Pilih aku ya? Ayo pulang. Naik motor ya? Iya. Tapi janji. Iya yang janji. Janji. Udah. Erwin, sendiri aja? Tadinya sih sendiri, cuman kan udah ada kamu. Bisa aja, kenapa kayaknya galau banget dari tadi aku tengokin? Ya, ada sih. Ada apa? Aku suka sama seseorang. Kamu bisa suka sama orang juga? Ya bisa dong. Emang suka sama siapa? Ada cewek di kelas aku. Terus? Tapi dia udah punya pacar. Terus yang kamu galauin itu gitu? Kamu dari mana? Dari kelas, baru selesai kelas. Udah selesai? Kamu gak ada kelas lagi? Ada nih, sebentar lagi, kira-kira 5-5 menit lagi lah kelas. Kamu setelah ini kemana? Balik sih. Kalau gitu aku masuk kelas dulu ya. Oke. Kamu hati-hati ya.